kami juga akan mengatakan bahwa kamu sampai di sini saja. Nah, ini harus ada komitmen moral, karena yang mengantar Ananda di sini menjadi kapten finisi adalah orang-orang berani. Kalau pernah dibocorin prestasi Bapak apa sih? Akan saya amanah istiqomah sebagaimana ikhlasnya Anda mendoakan saya pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri Pak Kiyati. Saya sudah berdiri katanya. Baik, nama saya Niswar Dafa. Daerah saya sama dengan moderator tadi. Dari kota ini 130 kilo Pak. Dukung Pak. Saya menarik ini, tertarik ini Pak Anies. Kalau orang Bugis itu ada matanya Pak, sekali orang terlombang, tetap berjalan terus bergantung. Artinya apa? Tidak mungkin terus berhasil. Oleh karena itu, saya harapkan bahwa apa yang terjadi Pak Anies itu orang luar biasa. Saya harapkan bahwa orang Sumatera Jakarta, tapi seluruh Indonesia Pak, itu harapkan. Karena kalau sudah seperti itu, hanya Jakarta boleh mati. Bahkan kalau saya seluruh rakyat Indonesia menikmati ini yang pertama. Yang kedua, tadi bahasanya doanya dari adinda saya Pak Kaprawi bahwa bagaimana Pak Anies kita ada garun di depannya yang lebih luas lagi kalau saya kira seluruh rakyat Indonesia termasuk Pak Kastari sangat mendukung Bapak. Yang ketiga adalah kerasnya Pak Anies mungkin hanya di sisi pemimpinan, tapi kalau saya ekonomi, kemudian sosial budaya, termasuk pemimpin. Oleh karena itu, kami selaku keluarga masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar ini, sangat mengapresiasi bahwa apa yang dialami di Jakarta begitu berbuah hasil. Harapan kami adalah tujuh, seluruh rakyat Indonesia termasuk ekonomi dan cara memilih pemimpin yang bagus. Oleh karena itu, saya harapkan Pak Anies harus memberi apresiasi terhadap teman-teman yang di warga Makassar ini. Nah, terakhir Pak, tentang apa tadi ini? Ahli Pak saya. Ya, oke. Okay. Tiga Pak ya. Jadi banyak. Yang satu Pak, satu. Okay. Ini saya lihat pas temanya di YouTube tadi, bahwa tanah yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh 80% orang asing. Kira-kira ke depan Pak, bagaimana langkah-langkah ini kalau Bapak yang mana akan menjadi orang sangat masyarakat Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak yang di belakang. Baik, panitia di sana. Atau saya dulu yang kedua. Ya, biar teratur Pak, saya serahkan dari sini. Biar lebih teratur. Jadi tidak bolak balik panitianya. Izin yang pakai baju batik merah. Langsung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum min Sulaiman bin Saifuddin wa ibnahum bismillahirrahmanirrahim. Saya warga daripada Bontuala, Kecamatan Palangka Goa. Pindahan dari Kota Makassar. Dan saya mendampingi anak saya di Feber. Anak saya di Feber ini semenjak saya pergi ke Amerika tahun 1997 belajar di Bloomington Indiana University. Saya telepon setiap satu bulan. Dia tidak bisa bicara apa-apa. Tetapi baru setelah Bapak jadi gubernur, saya melihat ada sarana dan wahana untuk belajar di Feber, berjalan kaki, pedestrian. Saya berpikir alangkah indahnya kalau di Makassar. Kota Makassar harus mengikuti cara yang tersebut. Kedua adalah bahwa saya sebagai seorang pensiunan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, janji daripada kependudukan pada zaman Soeharto yang mengirim saya belajar ke Amerika Serikat adalah bahwa harus ada yang berkelanjutan. Dan sekarang ini BKKBN disuruh mengurus masalah stunting dan masalah urusan kesehatan. Kenapa dikembalikan pada zaman pertama kali Soeharto mengangkat Menteri Kesehatan, Profesor Dr. Suwardiono Sudarjadrat? Memang sudah ada. Nah, oleh karena itulah, maka kita berpikir bahwa yang namanya keterpaduan itu bukan berarti terpadu, terpaksa pakai duit. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, maju ke meja VIP di depan baju biru. Panitia, depan sini. Ya, ketiga.
Anda, kami bangga, terharu, dan masih ingat mungkin pada waktu kita sama-sama mengantar Jokowi, Pak JK, di VIP Room Bandara Terminal 2 Cengkareng waktu itu, enggak salah. Waktu itu Jokowi mau berangkat umroh. Saya belum bilang Mas Jokowi. Kenapa? Saya sengaja flashback. Saya sempat menarik Ananda waktu itu. Nah, takdirmu juga akan mengikuti dia. Takdirmu akan menjadi Presiden Indonesia next. Insya Allah. Om punya pengalaman mengantar Megawati menjadi Ketua Umum DPP PDI di saat semua orang mengatakan mustahil, tidak mungkin. Saya wakil sekjen beliau, dan perjalanan sejarah akhirnya dengan hormat saya pamit sama beliau karena perbedaan ideologi dan prinsip. Tetapi yakinlah, saya pernah melalui badai mengantar seorang yang dari ibu rumah tangga yang tidak mungkin diprediksi orang menjadi apa-apa, akhirnya menjadi orang besar. Saya yakin Ananda pun demikian. Ada satu pertanyaan saya kepadamu, apakah kamu tidak takut? Mohon dijawab sekarang. Apakah kamu tidak takut karena kami berani? Apakah kamu tidak takut menghadapi badai ke depan? Ini bukan badai kecil, storm ini. Kami Laut Unggul Sulawesi Selatan itu tidak pernah berlayar dengan kadinting. Kami selalu berlayar dengan binisi menghadapi badai storm yang besar. Sehingga kami ingin menanya, karena Ananda akan jadi kapten dari binisi yang akan diberikan di sini. Karena Ananda takut, kami juga akan mengatakan bahwa kamu sampai di sini saja. Nah, ini harus ada komitmen moral, karena yang mengantar Ananda di sini menjadi kapten binisi adalah orang-orang berani. Yang ketiga, kamu punya modal besar. Ananda sopan. Ananda tidak pernah menghujat. 35 tahun saya mengantongi KTP DKI. Saya tinggal di daerah yang di tetangga saya semua. 20 tahun saya tinggal di daerah Pondok Indah, tidak ada yang kenal saya dan tidak ada yang saya kenal. Itulah Jakarta. Tetapi saya kaget kalau saya jalan-jalan, berapa kali saya ketemu Ananda di Pondok Indah 2, masih ingat mungkin. Itu dikerumuni oleh mereka-mereka yang saya tahu adalah pemakan uang haram, pasar rupiah. Dan kerjanya mereka ini bukan mencari apa yang menjadi prestasi beliau, tetapi apa yang harus beliau ceritakan sebagai kuitansi pembayaran gaji mereka. Tapi jangan takut, di Sulawesi Selatan ini kami orang-orang berani. Apalagi omu ini mangga berani, tidak pernah surut. Jadi sekarang tolong dijawab, apakah Ananda ragu, takut untuk maju terus menghadapi badai ke depan? Itu aja yang saya mau. Terima kasih. Beliau di sana. Oke, silakan Pak. Bapak tadi diperkenalkan namanya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baharudin Solongin. Profesi saya sebagai konsultan tata kelola pemerintah daerah dan konsultan pemberdayaan masyarakat. Saya sudah banyak melakukan mendorong Pemda untuk berinovasi agar pelayanan publik itu menjadi lebih baik. Tapi persoalannya kemiskinan ini tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah karena rupanya di Republik ini ada oligarki yang mencengkeram kekuasaan sehingga penguasa-penguasa lain tidak bisa banyak berbuat banyak terhadap masyarakat, terutama kepada masyarakat kecil. Pertanyaannya adalah, ketika Bapak ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah nanti kalau terpilih jadi presiden, apa yang harus Bapak lakukan untuk menghilangkan kemiskinan? Di Indonesia ini kan ada 72% tanah, Pak. Itu hanya dimiliki oleh 1% penduduk. Jadi bagaimana kita bisa menuju ke persatuan tadi kalau keadilan itu tidak ada? Dan saya yakin kalau Bapak jadi presiden pasti ada strategi untuk
melakukan reform sehingga masyarakat ini tidak tertati-tati di negara yang konon kaya raya ini. Terima kasih, mohon penjelasan Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir di sesi pertama, Bung Sugali. Izin Ketua, saya Sugeng Bali dari Komunitas Sanggar Rakyat. Singkat saja, ingin mempertajam terkait dengan ibu kota. Ini kan horor betul sesungguhnya. Ketika dianggap Jakarta mau banjir, ibu kota mau dipindahkan. Opini Bapak dong terkait dengan perpindahan ibu kota itu seperti apa? Karena sampai-sampai John Biden setelah terpilih jadi Presiden Amerika juga mengungkapkan hal yang serupa. Jakarta katanya mau banjir. Atau karena Pak Anies yang jadi gubernur sehingga buru-buru ibu kota dipindahkan. Butuh opini agar kita tidak sesat. Selanjutnya, leadership versus buzzer. Kami begitu bangun pagi, buka medsos, buka WhatsApp, apa seolah-olah tidak punya prestasi. Kalau pernah dibocorin prestasi Bapak apa sih? Karena kami sudah tidak bisa membedakan mana berita benar, mana berita bohong, mana berita hoax. Karena kebetulan Bapak ada di sini, tolong disampaikan kepada kami. Karena sepertinya kalah leadership sama buzzer-buzzer ini. Gimana caranya Bapak untuk keluar dari pusaran sesat seperti ini? Selanjutnya, kalau Bapak ditakdirkan untuk menjadi pemimpin di satu negara nantinya, Bapak punya komitmen enggak menjamin yang namanya kebebasan? Karena konstitusi kita itu jelas, kebebasan dijamin. Sekarang Pak, head speed, sini sedikit kita ditangkap. Saya mohon maaf, seandainya bannernya di depan itu tidak ada warna-warna birunya, kami sebenarnya agak takut-takut bicara Pak. Nanti kita keluar, tiba-tiba diambil karena head speed. Untuk karena bannernya ada warna biru, saya rasa ini salah satu kawan kita ini yang dekat dengan kebebasan. Jadi tidak apa-apa lah, kita bicara, ini pasti kita bebas. Kebebasan itu penting Pak. Apa yang kami butuh komitmen Bapak untuk menjamin kebebasan itu? Karena itulah dasar negara kita sampai ini. Yang paling terakhir, 3 presiden kita itu tidak pernah selesai masa tugasnya karena tidak ada O-nya. Ibu Abdurrahman Wahid, Megawati, ini tidak ada O-nya. Tapi semua presiden yang ada O-nya itu selesai, malah ada yang sampai 32 tahun. Jadi kalau bisa kita panggil apa Pak Anies Baswedan? Oh, Anies Baswedan. Dan gitu. Ini fakta Pak. Gimana Bapak melihat itu? Ini adalah sebuah mistik. Tapi dalam beberapa diskusi orang-orang Jawa juga mengatakan bahwa kalau tiada O-nya agak susah. Opininya Bapak terkait dengan itu. Itu saja yang kami sampaikan dari Komunitas Anak Rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian. Atas permintaan Bapak Anies Baswedan, kita cukupkan di satu sesi. Jadi justru saya daripada dua sesi, tambah aja. Langsung saja tambah siapa yang dijawab langsung. Kalau ya. Satu dua tambahan, silakan. Tambahan satu dua. Baik, saat ini. Belakang Pak. Oh ya, yang di belakang. Jadi satu dua. Langsung Pak, silakan. Ada Bapak di belakang sini, kan? Itu dulu belakang, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Kurgan dari Makassar. Satu saja pertanyaan untuk Bapak Anies Baswedan. Kita tahu selama 10 tahun periode kepemimpinan Bapak Jokowi, utang negara cukup banyak, bahkan terbilang besar. Pertanyaan kami yang real, bagaimana kiat Bapak mengurangi bahkan meniadakan utang tersebut bila mana Bapak Anies Baswedan terpilih sebagai presiden. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak, tugas pokok sebagai dosen Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Kedua, sebagai
Ketua Asosiasi Kelistrikan Indonesia, yaitu ARMI, Asosiasi Kelistrikan Mekanikal Indonesia. Saya mempunyai 5-6 area Ketua DPC dengan 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan. Jadi berapa kontraktor, berapa pekerjaannya, berapa anaknya, berapa istrinya, pasti memilih Pak Anies kalau Ketua DPP perintahkan pilih Pak Anies. Tapi saya mau punya komitmen Pak. Karena akhir-akhir ini Pak, kasihan kontraktor, setengah mati Pak, tidak ada pekerjaan. Apa mau bekerja? Karena ada komik. Nah ini, jadi sudah 2 tahun ini saya juga mengalami Pak. Semua ketua-ketua DPC, bagaimana Pak Ketua sedang? Saya tidak ada. Jadi itu, jadi insya Allah saya akan perintahkan juga kepada seluruh mahasiswa agar mencari sistem, mencari keluarganya untuk memilih Pak Anies. Saya jamin Pak, saya mau memilih Pak Anies, tidak masih lulus kok. Akan Bapak jadi presiden, dan terus terang di sini ada pasukan musuh saya yang datang juga. Oke. Silakan ditangkap ya. Terima kasih. Silakan Pak Anies. Terima kasih buat semuanya yang ikut partisipasi. Ini tadi pertanyaan tentang tanah kita dikuasai asing, tanah kita dikuasai sekelompok orang. Terus kalian, ini adalah hal yang harus dibicarakan secara terus terang. Jadi tadi pagi juga saya ketika ngobrol dengan teman-teman di kami, saya sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada hal yang tidak bisa dibahas secara terbuka. Semuanya bisa kita bahas. Tinggal kita katakan kepentingan nasional kita itu apa. Kalau kita tidak bisa merumuskan kepentingan nasional, yang kemudian kita terombang-ambing dalam setiap percakapan mengenai investasi, mengenai tanah, dan itu terkait dengan apa, penguasaan apapun juga, apakah perusahaan, apakah tanah, apakah teknologi, itu kita harus bisa melakukan percakapan setara dengan semua pihak. Indonesia punya pengalaman itu, cuma akhir-akhir ini kita tidak banyak menerapkannya. Dulu kita ini didirikan oleh orang-orang yang bisa berbicara dengan pihak internasional, pihak asing dengan setara, mestara. Dan jangan pernah mau kita direndahkan. Jangan pernah mau direndahkan, karena kalau direndahkan begitu kita harus jawab. Jadi cerita anekdot, saya cerita sedikit boleh ya, di anekdot. Satu ketika saya inilah perjalanan ke ada kepala ketua DPR Kerajaan Belanda itu datang ke Indonesia mau mengunjungi Jogja yang habis bencana alam gempa bumi. Ada gempa bumi tahun 2006 atau 2007 waktu itu, 2006. Lalu mereka melakukan pembangunan. Jadi ketua DPR-nya datang ke Jogja. Dalam perjalanan pulang dia berhenti di Cengkareng. Lalu ingin bertemu. Jadi saya dikontak oleh Duta Besar Belanda. Pak Gubernur, ini Pak Gubernur Anies, Pak, ada ketua DPRD, ya DPR Belanda ingin berbicara. Oke, jadi saya dijemput oleh Duta Besar perjalanan ke Cengkareng. Dalam perjalanan ke Cengkareng itu di mobilnya kita melewati jalan tol yang sedang dibangun kanan kirinya. Ini Pak Hairul ingat ya, dulu jalan tol ke Cengkareng itu kan di tengah, terus kanan kirinya lagi dibangun apa jalan tol yang layang gitu, sedang bangunan. Lalu dia mengatakan, Pak Anies, ini
dibangun ini bagus, dan kalau banjir tidak ada masalah kalau ke bandara. Kalau dia komentar begini, cuman sayang ya, pekerja-pekerjanya di sini itu hanya dibayar Rp50.000 per hari. Waktu itu, tahun 2007-2008 mungkin, 2007-2008. Saya mendengar begitu, saya bilang, saya jawab, alhamdulillah mereka sekarang kalau membangun jalan itu terima gaji. Dulu ketika Dendels membangun jalan di Jawa, kalau tidak ada satu pun orang yang dibayar oleh Dendels. Dan wajah dia tuh merah padam. Jangan pernah menyinggung Republik ini, karena bangsa ini akan bisa menjawab setara dengan Anda. Bisa. Jadi saya bilang ini zaman Dendels bangun, tidak ada yang dibayar di tempat ini. Wajah dia tuh merah padam dan baru sadar. Buat Anda lah kolonial power yang di tempat ini. Anda lah yang mengeksploitasi kita. Jangan ajari kita soal ketidakadilan. Justru kita yang melawan Anda, karena kita ingin menghadirkan keadilan di tempat ini. Jadi habis itu memang suasananya agak kecut, Pak. Iya, tapi biarlah agak kecut, karena saya hadir bukan untuk membahagiakan. Saya hadir untuk menyatakan apa yang menjadi pandangan kita dan apa yang ingin kita kerjakan di Republik ini. Nah, itu juga kaitan yang terakhir tuh. Tadi bertanya kemiskinan. Kita ini harus membuat agar UWE ini dibagi setara. Di Jakarta kemarin ramai soal UMP, upah minimum provinsi. Bayangkan rumus yang baru itu, yang dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja, itu kenaikan UMP di Jakarta hanya 0,8%. Di bawah inflasi, siapapun yang berusaha pasti tahu persis, kenaikan upah buruh itu harus lebih tinggi daripada inflasi. Ini diberikan di bawahnya. Jadi kemudian saya ambil langkah bahwa upahnya harus lebih tinggi dari inflasi. Walaupun itu berbeda dengan apa yang disusun oleh peraturan pemerintah PP. Tapi kita menggunakan dasar hukum, ada dasar hukumnya Undang-Undang Kehususan DKI Jakarta. Undang-Undang nomor 29 tahun 2007. Jadi Pak, tadi soal kemiskinan, kita harus berpihak. Bila pemerintah menyerahkan urusan kemiskinan itu pada rakyat, tak akan selesai. Kita harus ambil sikap. Dan ambil sikap itu artinya harus menjelaskan, harus berhadapan. Tapi saya ingatkan kepada teman-teman pengusaha, coba ingat, 40 tahun yang lalu Anda di mana? 30 tahun lalu Anda di mana? Republik ini sudah memberikan begitu banyak pada Anda. Sekarang giliran Anda untuk berbagi dengan orang-orang yang bekerja untuk Anda. Dan disitulah letak tanggung jawab sosial kita. Tak bisa kita ini hanya hari ini Anda bekerja, saya pengusaha. Tidak. Dulunya kita bukan siapa-siapa. Karena dikasih izin, karena dikasih lisensi, karena dikasih kemudahan, naik kelas tuh. Jangan lupa untuk berbagi dengan yang lainnya. Jadi kita ingin dorong itu, dan kesetaraan ini, Pak tadi yang bicara difabel, ini buat semua tempat. Kalau ada empat unsur di masyarakat diperhatikan, maka yang lainnya aman. Siapa empat itu? Satu, penyandang disabilitas. Dua, lansia. Tiga, ibu hamil. Empat, anak-anak. Bila empat komponen ini diamankan, yang lainnya aman. Tapi bila kita tidak memikirkan empat ini, maka mereka akan selalu kalah, mereka akan selalu tertinggal. Di Jakarta, sejak kami bertugas, setiap rekrutmen 3% yang diterima harus penyandang disabilitas. Semua karyawan di Jakarta 3% harus penyandang disabilitas. Karena kita ingin ada kesetaraan dan kesempatan. Kemudian, nah soal ibu kota, itu sudah menjadi. Saya bertugas sebagai gubernur, disumpah untuk melaksanakan undang-undang. Jadi keputusannya sudah dibuat. Karena itu kalau warga boleh berpandangan, kalau saya menjadi undang-undang maka harus dilaksanakan undang-undang pemindahan ibu kota. Jadi saya tidak mau komentar soal ibu kota, tapi saya ingin pastikan Jakarta akan tetap menjadi kota pusat perekonomian, dan Jakarta akan terus jadi simbolnya Indonesia. Jakarta itu sudah jalan 500 tahun seperti Makassar. Berapa usia kota Makassar ini? 600 tahun, 700 tahun. Jadi, apakah ibu kota Sulawesi Selatan tetap di Makassar atau tempat lain? Kota ini tetap menjadi sentral kegiatan kebudayaan, kegiatan perekonomian, kegiatan kesehatan tetap. Walaupun kegiatan pemerintahannya geser, Jakarta juga begitu. Dan itu sebabnya kami, di stadion tadi dibangunnya di Jakarta Utara. Kenapa dibangun Jakarta Utara? Mungkin pesan. Jakarta itu mulainya di utara, namanya Sunda Kelapa. Lalu Jakarta Utara penuh, masalah sosial banyak, masalah lingkungan banyak, turun ke bawah, Jakarta Pusat sekarang. Masalahnya banyak, padat,
kotor, lalu pindah ke selatan. Kita ini kalau ada masalah bukan yang diselesaikan, ditinggalkan. Jakarta Utara ditinggalkan ke selatan. Jakarta Selatan sudah mulai padat, sudah mulai penuh, pindahnya keluar Jakarta. Karena itu kita bangun stadion di Jakarta Utara. Ingin kirim pesan pada semua, mari kita kembalikan wilayah utara sebagai salah satu pusat perekonomian di Jakarta. Dan nanti ada dibangun juga, ini bersama dengan Dewan Masjid, Museum Rasulullah di Ancol. Itu menjadi satu dari dua museum di dunia. Yang satunya ada di Madinah, yang satunya ada di Jakarta. Dan itu kita membangkai nanti. Jadi ini kami kerjakan sama-sama dengan Pak Yusuf Kalla dan Pak Safruddin. Pak Safruddin itu mantan Wakapolri. Jadi ini kita kerjakan sama-sama. Doakan ini cepat selesai. Dan nanti menjadi tempat kita bisa ziarah sama-sama. Jadi itu lalu tentang komitmen kebebasan. Nanti saya jawab dah, terakhir komitmen kebebasan. Soal nama, biarlah Allah punya rencana. Sudah ditulis di Lauh Mahfuz sana. Siapa yang kita ditugaskan untuk menjadi pemimpin. Bagian kita menjalani amanah yang sekarang ada. Kira-kira begitu. Dan saya ingin mengucapkan soal tentang tadi, ya PR kita banyak. Saya nggak mau komentar terlalu banyak dulu soal utang. Nanti kalau adanya sudah dibunyikan baru kita bicara. Oh, Pak Hazar, begini, soal kebebasan, saya ingin jawab dulu kebebasan. Alhamdulillah, sekarang sudah bertugas 4 tahun di Jakarta. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah Anda akan menghargai kebebasan, saya jawab, akannya dihilangkan. Saya sudah bertugas 4 tahun, lihatlah 4 tahun ini, menghargai kebebasan atau tidak. Kalau menghargai, terus lagi dipertanyakan. Justru 4 tahun ini Jakarta selalu menjadi provinsi dengan indeks demokrasi tertinggi di Indonesia. 4 tahun berturut-turut. Indeks kebebasan paling tinggi. Jadi kami tidak pernah, dan saya tidak pernah nuntut siapapun yang membawa. Karena kira-kira begini, jangankan Anies, Rasulullah itu dihina terus, difitnah terus. Ini pribadi. Jadi kalau sekarang dicaci, tidak apa-apa. Insya Allah ini pegangannya. Kalau diuji jangan berbang, dicaci tidak tumbang, itu pegangannya kira-kira. Jadi kalau masalah, dan saya pun tidak pernah daftar jadi gubernur, jadi tidak pernah mengira. Kalau dulu saya datang ke Makassar, saya pasti tidak pernah membayangkan bahwa bertugas menjadi gubernur. Jadi saya melihat ini ditakdirkan. Jadi Om Hairul tadi ada pertanyaan tentang berani atau tidak. Saya selalu bilang, kalau ada masalah itu jangan mengadu pada Allah, ya Allah saya sedang punya masalah. Bukan, katakan pada masalah, saya punya Allah yang akan membantu menyelesaikan setiap masalah. Jangan dibalik, ya Allah saya punya masalah, tidak akan pernah selesai masalah itu. Tapi katakan pada masalah, saya ada Allah dan Allah akan membantu menyelesaikan setiap masalah yang hadapi. Jadi tidak di tangan kita serahkan ini semua. Dan itu yang jadi pegangan. Sehingga tidak ada masalah besar, tidak ada masalah kecil, tidak ada masalah berat, tidak ada masalah ringan. Semuanya kita yakini insya Allah. Janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Itu janjinya Allah. Jadi tidak akan dibebankan tanggung jawab yang kita tidak akan mampu untuk mengembannya. Jadi bila itu dibebankan, maka insya Allah kita mampu. Insya Allah, biiznillah kita mampu. Jadi pegangan itu yang kita pegang sama-sama. Jadi harapannya kita ke depan ingin agar apa yang sudah dikerjakan, doakan nih Pak, saya 10 bulan lagi di Jakarta. Sampai bulan Oktober. Sampai Oktober tuntas. Kalau di Oktober tuntas, saya akan bisa lapor pada seluruh rakyat yang memilih dan seluruh orang yang mendoakan. Karena ini saya mungkin termasuk perkecualian. Saya menjadi gubernur itu tidak ada biaya rupiahnya, Pak. Semua tahu di sini. Ini kerja ribuan orang. Saya tidak pernah membayangkan akan jadi calon gubernur. Tidak pernah membayangkan. Jadi ketika saya diamanati, saya ditugaskan, maka saya akan sampaikan kepada semua apa yang sudah dikerjakan ini amanat yang dititipkan. Saya boleh cerita sedikit. Saya kalau pergi kemana saja, Pak, pergi kemana saja, selalu menemukan di airport, di restoran, di ruang pertemuan, orang yang mendatangi dan bilang begini, Pak Anies,
saya doakan Anda setiap malam di tahun 2017 itu supaya terpilih jadi gubernur. Itu bukan sekali dua kali, di banyak tempat. Sehingga setiap kali saya bertemu, saya katakan, doakan saya amanah istiqomah sebagaimana ikhlasnya Anda mendoakan saya pada saat itu. Karena saya tidak pernah menduga. Nah, ini juga yang jadi pegangan, bahwa selama menjalani tugas ini, pertanggungjawabannya itu pada Allah, sekaligus pada rakyat Jakarta dan semua yang bekerja membantu lewat doa.